Tingkatkan kualitas dan kecepatan layanan, PT PLN, Persero, Unit Induk Distribusi, UID, Jawa Timur meluncurkan layanan Satu Pintu, LSP, Plus melalui aplikasi PLN Mobile untuk mempermudah proses pasang baru listrik pelanggan. Peluncuran layanan program digitalisasi ini sejalan dengan transformasi PLN yakni Customer Focus. Dengan LSP Plus selanjutnya, pelanggan dapat dengan mudah melakukan pendaftaran melalui PLN Mobile untuk mengajukan pemasangan instalasi di dalam rumah, nomor identitas instalasi, NIDI, sertifikat laik operasi, SLO, dan juga pemasangan baru listrik. Perhitungan dan rincian pembayaran pun tertera jelas di aplikasi PLN Mobile. Stigma pasang baru listrik yang ribet, alur panjang sekarang dipangkas dan dipermudah. Ini merupakan beriak terauk PLN untuk memberikan layanan yang cepat, mudah dan tentunya transparan. Mulai dari memilih mitra lead yang bersertifikasi, SLO, dan sebagainya, rincian harga sudah tertera di aplikasi. Bahwa pasang listrik itu sangat mudah, karena sebelumnya itu harus melintasi dua aplikasi, kemudian pelanggan harus mengurus SLO sendiri kan, pasang instalasi dan lain-lain. Nah, sehingga dengan adanya layanan Satu Pintu Plus ini, pelanggan cukup mengakses satu aplikasi dan nanti akan berjalan proses sesuai dengan ketentuan itu tanpa harus bingung-bingung lagi. Semoga dengan dipermudah prosedur pasang baru listrik, pelanggan merasakan manfaat dampak positif dan tentunya menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, PLN adalah dalam memberikan layanan membuktikan bahwa dia tahu pada konsumennya, bahwa konsumennya tidak mau dipersulit. Masyarakat kirinya ada tidak mau dipersulit, mau dilayani secara perfect.